Hai Barito Mania, kembali lagi bersama channel Barito Update. Channel yang akan memberikan informasi seputar klub kebanggaan Banua Barito Putra, dan inilah berita selengkapnya. Barito Putra coret Rio Tanoma, ini sosok pemain asing yang bakal menggantikannya. Nasib Rio Tanoma dengan Barito Putra tampaknya terjawab sudah. Belum sempat bermain membela Barito Putra di Liga 1 2022, Rio Tanoma dicoret dan dikabarkan akan digantikan oleh pemain asing yang sempat nyaris ke Persib Bandung. Seperti diketahui, Rio Tanoma mengalami cedera di bagian paha ketika menjalani sesi latihan bersama Barito Putra di Yogyakarta. Itulah yang menyebabkan pemain asing Asia asal Jepang ini belum dapat turun untuk dimainkan dan membantu memperkuat Barito Putra. Rio Tanoma pun dikabarkan dicoret dari Laskar Antasari dan bakal digantikan dengan pemain asal Filipina yang sempat dikaitkan dengan Persib Bandung, Mike Ott. Mike Ott saat ini masih berstatus sebagai pemain timnas Filipina dan berposisi sebagai gelandang serang. Kabar Mike Ott akan menggantikan posisi Rio Tanoma di Barito Putra dikabarkan oleh akun Instagram @gosball melalui unggahan story Instagram pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Pemain timnas Filipina, Mike Ott akan bergabung dengan Barito Putra untuk menggantikan Rio Tanoma yang out karena cedera. Berikut cuplikan skill dan gol Mike Ott. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.